terlibat playmaker JDT, Natzo Insah, tidak kelihatan pada sesi tersebut. Susulan tidak melihat kehadiran pemain berusia 36 tahun itu di sesi latihan pramusim JDT, ramai penyokong mulai membuat spekulasi bahawa Natzo akan bersara. Selain itu, ada juga yang berasakan bahawa pemain warisan itu akan meninggalkan skuad Harimau Selatan atas sebab tertentu. Dakwaan ada masalah keluarga itu mulai timbul selepas bekas pengendali JDT, Benjamin Mora terpaksa meninggalkan kelab tersebut kerana isu berkenaan. Pada Julai 2022, Mora meminta untuk dibenarkan pulang ke Mexico bagi menyelesaikan urusan peribadi yang tidak dapat dielakkan. Jika benar Natzo akan meninggalkan JDT kerana masalah peribadi ataupun mengambil keputusan untuk bersara, ia mungkin menjadi peluang untuk pemain lain menyinar, terutamanya yang bermain di posisi tengah.